ini mah biasanya digunakan di, saya teh penasaran ingin melihat sedang nganyamnya. Tapi waktu itu sahabat pernah melihatnya ya. Luar biasa pisan sahabat, ternyata ini mah hasil fermentasi sendiri. Tapi iya bersifat rahasia terapi itu. Ma, upami eta kantong naon namina? Buani. Bangalana sepoho seueur. Mohon. Ana salit bilana. Tah kuat budak mah. Ayo atuh abah abi bade kapalihan ditu heula hapun tetes diwagel abah di desing sehat sing lancar abah mohon hatur lumayan kang oma mohon eta mah hapun ten we sanes nyapirakeun mah. Hampir rata-rata di setiap daerah sama saja sahabat ya, selain dimanfaatkan untuk kandang domba juga dimanfaatkan untuk kandang suluh sebagian ruangannya. Kalau di sini mah kan kandang domba tuh, di sebelah sana kandang suluh. Dan alhamdulillah haneuteun pisan, teu di lemur, teu di kota. Kalau misalnya di bulan Ramadan seperti ini pasti haneuteun kunu kuliah subuh sahabat ya. Pokoknya mah raeng lah dari pagi sampai sore itu raeng kunu ngaji. Jadi haneuteun. Alhamdulillah ya. Terdengar di sebelah sana kan ada masjid sepertinya ya. Jauh. Tapi terdengar sampai ke sini. Oh, masjidnya ada di sebelah sana tuh. Wow, jauh. Tapi alhamdulillah haneuteun sampai ke sini. Oh, punten Bu Ngiring Amang. Punten. Masya Allah, sungguh indah, luar biasa, menakjubkan dan bikin betah. Coba lihat sahabat. Aduh ya, mantap pisan ini mah. Sawahnya rata dari sini sampai ke sana, hijau semuanya, baru hijau. Dan di bawah sana itu adalah jamban, kemudian ke bawahnya adalah sungai. Kalau di deretan sini mah ada 1, 2, 3, 4 rumah ini teh. 4 rumah, kita lihat ke sana ya. Apakah memang...
hanya 4 rumah atau masih ada lagi ke sebelah sananya? Paruntan. Masya Allah. Masih kerasa kene di sini mah zaman bahulanya ya. Dan di sana itu terlihat ada jubleg. Ini adalah halaman rumah terindah, ternyaman, dan ini mah terasa zaman baheulanya, terpokona mah sahabat ini mah. Tuh. Ini mah rumahnya menghadap ke sawah ke sana. Kemudian di samping rumahnya ini teh ada tanaman ubi. Masyaallah. Lah. Dikabetaheun we pokona mah sahabat ini mah. Setelah dari bawah kita lihat ke atas ini ya. Karena di sini ada masih ada jalan setapak. Tuh. Dan oh ini hanya satu rumah ini mah di atas ini nih. Tiisen ini mati isen. Kalau rumah ini mah rada ringis. Ke bawahnya ini teh rada tebing, rada jungkrang, rada loang. Tapi dai sudah biasa mah ya. Cuman arah ringisnya ini kalau misalnya ada anak kecil di sini. Tuh, karena di sini tidak ada pagar, jadi langsung ke bawah ke sana. Para gingenog ini mah sahabat. Aya tina boboko, aya tina naon itu teh. Tuh. Para gingenog hungkul ya, para ginyeleng-leum. Pada teras ke mana? Ngarit. Oh, udah mah. Dan sepertinya ini rumah terakhir sahabat di sini. Apa? Alah, mending ngoprot kesan gitu. Ti paling mana gening damang? Oh, masya Allah. Mangga, mangga. Asa sengit gula paling dia gitu. Damang? Alhamdulillah. Neng. Salim. Mohon, mohon. Lah, wios sih. Bapak Teti. Gimana itu? Abdi mau ti paling antara aju, nuju amangan ka dia. Mohon mak upami eta kantong naon namina? Ah duka kantong naon jadi resepan we kang ngomong kali. Mohon. Nuju asuhin cu ya tejang. Mohon mak, aduh masya Allah itu tuh ayak kang kalung tina daun sampe. Mohon. Jadi katatu. Coba neng angok. Pasung ya teh bare rapat. Oh mohon. Jajaku sarogena datasan apa? Mohon. Minape cenak mak sopai naikin mak. Neng eta teh sabaraha gram kang kalung teh? Mantap sahabat. Jadi mengingatkan waktu saya dulu ini mah. Jadi si neng teh sedang anyang-anyangan dari daun singkong. Mohon. Biasa nama ngadamel wawayangan, ngadamel kang kalung. Pamit pamaget mah mang kenapa? Sok wayangan muhunnya. Muhun. Ya mah oh.
Coba lihat sahabat sampai ngajajar kalungnya juga ini rantab sampai ke sini tuh. Neng, iya mah naon, Neng? Iya mah keris sahabat. Keris atamanya, Neng. Jadi sahabat, selain di bawah ada yang membuat rigen dari apa namanya? Dari lidi rigen matara. Dan mohon dipelihanap. Jadi selain ada yang membuat rigen di kampung Cikangkung ini teh, yang terbuat dari lidi aren, dahan aren. Di sini juga ada yang menganyam kerajinan tangan berupa anyaman bambu, yaitu membuat tolok. Tolok nyiru ayakan tampir, masya Allah. Tuh, abah mah. Jebas singgit gula ya teh abah. Aduh. Jadi kadang-kadang memang tidak mau keliling ke perkampungan teh sahabat kalau sedang puasa seperti ini teh. Jadi gula teh asa dina genggerong. Ya. Masya Allah. Abah asa di dieu ya. Aduh, ieu wangina sahabat, wangi gula. Masya Allah sampai terasa ke tenggorokan. Ya. Assalamualaikum. Abi colokok atuh abah? Mangga. Damang abah. Alhamdulillah. Abah mah janten nyadap oge nya, Bah. Ah, keng batur. Oh iya teh. Keng sanes abah mah tos ieu. Atos tekiat itu naik mana. Mohon. Ya abah masih kene maksakeun ieu ngadamelan kieu. Ya kieu mah pancasa balik salik gitu. Mohon. Si abah ya luar biasa pisan. Iya mah abah mah panginten di ical hijian wae ente setor-setor gitu. Iya sih mah. Mohon. Ente sepertos anyaman sepertos kantong gitu aya di stoknya. Mohon. Ini kieu mah da laku teras. Laku teras nu kieu mah, Bah? Laku nu kieu mah. Di dia oge Bapak paryogian gitu tar kantos nyical. Mohon. Nes di tergatus ka kota. Leres. Dan didatangkeun di daerah Batur ka dia. Luar biasa pisan sahabat. Jadi abah mah tidak dikumpulkan lagi seperti ada bosnya seperti tidak. Itu tidak. Jadi abah mah membuat di sini, kemudian yang beli datang ka dieu. Datang ke sini seperti butuh tolok, asupan, ihid, tampir tuh. Kolot teh apa? Oh, kumaha tuh mana naon? Kita lihat sedang nyetaknya si Abah. Yuh, uyuhan ieu Abah teu ngelekap di dieu. Ngelekap pangelekapnya. Tuh, sahabat. Jadi untuk cetakannya sendiri ini mah dari bambu yang diiris. Biasanya kan ada yang dari apa namanya? Dari bambu yang dibelah, maksudnya dari seperti ini nih. Jadi ada yang dari bambu yang seperti ini dilingkari. Nah, kalau ini mah dari bambu yang dipotong-potong, bukan diiris ya. Pami pangaos gula abah sabarain sakilo nak? 20.000. Ya, 20.000. Upami ku ganu kieu mah sabaraha ganu kan 20.000 teh nya? 10 ganu. 10 ganu aya. Ya. Mohon. Ari gede si lain letik kan pedah dah ini malangka cawuna gitu nih parae. Mohon. Atas parae.
Tos langkinya. Mohon. Aya nu heula kitu nu ageung de heula. Wani emang baheula mah sepoho seukeur. Mohon. Aya salih bilana. Kuat budak. Hayu atuh Abah abi bade kapalihan ditu heula hapun tetes diwagel Abah di desing sehat cing lancar Abah. Mohon. Hatur lumayan Kang Oma. Nuhun nya. Mohon eta mah hapunten we sanes nyapirakeun mah. Oleh-oleh taraju eta teh. Nuhun. Nuhun pisan jang. Nuhun. Tuh sahabat ya. Ieu mah dibahankeun mah. Kanak caderekna. Nuhun. Assalamualaikum. Mohon. Kita lihat rumah terujungnya di sini. Dan ini mah enakeun pisan sahabat. Jadi yang di mana di samping rumah atau di depan rumahnya di sana itu teh adalah kolam. Bukan kolam susu ya. Kalau itu mah kolam renang bukan empang. Jadi balong sahabat, jadi di pelakan lauk gitu. Lah. Oh, aya ikannya. Aduh, mantap luar biasa. Masya Allah. Dan terlihat di bawah sana itu teh adalah saung. Ya. Aduh, pika betahun pisan saung di tengah sawah. Tuh. Terlihat di sebelah sana itu teh adalah saung. Saung di tengah sawah. Wahai tukang bajigur. Guru sekolah desa. Kadieu kemana ya? Di sini mah kolamnya kecil-kecil sahabat, jadi tidak luas ya. Jadi ada beberapa sekat di sini, 1, 2. Jadi ada 3 kolam ya. Jadi di sini teh ada 3 kolam, 1, 2, 3. Jadi di sekat-sekat seperti ini, mungkin ini teh sudah dibagi-bagi. Kalau yang di sebelah sana itu untuk Dede Surade, kalau di sebelah sini ini untuk Markus ya. Contoh seperti itu ya. Jadi dibagi-bagi ini teh. Ya teh terus dibagi-bagi balongna. Paingan. Nu mana nu Kang Abi Abah? Tak ya Abah nu Kang Abi mah? Oh, yang ada ikannya untuk saya katanya nih. Kita lihat hungkul cenah sahabat, tidak dibahankeun ikan age. Masya Allah. Ikannya meniting kocepak seperti ini. Ketemu lagi sama si Eneng yang membuat kalung dari
daun singkong. Mun marah nggak? Marah.